Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Az-Zahra Studio Channel dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi ya. Alhamdulillah rezeki tambahan bulan September total Rp800.000 sudah diumumkan kembali. Untuk KPM PKH, BPNT, BST, BPUM, Prakerja, BLT, Mekar, dan yang belum pernah menerima bansos. Dan berikut cara mendapatkannya. Namun sebelum ke pembahasannya, khususnya kalian yang baru mengenal channel ini, jangan lupa like, komen, share, atau subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan khusus kalian yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan semoga kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan langsung saja kita ke informasinya teman-teman semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk teman-teman KPM PKH, BPNT, BST, BPUM, Prakerja, BLT Dana Desa maupun BLT BPJS Ketenagakerjaan yang sudah cair bantuannya di bulan Agustus kemarin. Sedangkan yang belum cair ya, khususnya untuk KPM PKH, mohon bersabar ya, sekarang sedang dalam proses untuk penyairan PKH tahap 3 termin ke-6 dan sebentar lagi akan diturunkan untuk SP2D termin ke-7. Semoga untuk KPM PKH yang belum cair bantuannya segera menyusul cair. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedangkan untuk KPM PKH yang sudah cair bantuannya, kita menunggu ya bulan depan ya, bulan Oktober kita akan cair lagi bantuan PKH tahap 4. Begitu juga dengan KPM BPNT ya, yang belum cair untuk alokasi bulan September atau bahkan ada yang beberapa bulan ini belum cair ya. Mohon bersabar juga ya, mudah-mudahan di awal bulan September ini bantuan BPNT kalian akan segera cair. Sedangkan untuk BPUM UMKM Rp1,2 juta di awal bulan September ini, bagi teman-teman yang sudah reservasi jadwal pencairan ataupun jadwal antrian di bank-bank yang kalian pilih, di bulan September awal ini ya tentunya akan segera cair menurut jadwal yang kalian pilih. Dan di bulan September 2021 ini akan kembali dicairkan BPUM UMKM Rp1,2 juta untuk 500.000 penerima baru. Sedangkan untuk kalian KPM BLT Dana Desa yang belum cair, untuk BLT Dana Desanya di bulan September ini akan segera dicairkan. Bahkan menurut instruksi dari pemerintah, BLT Dana Desa akan dicairkan 3 bulan sekaligus. Sedangkan untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan, khususnya kalian yang memakai rekening bank swasta yang sampai sekarang belum cair juga untuk bantuannya, diketahui bahwa proses verifikasi BLT BPJS Ketenagakerjaan akan selesai dalam kurun waktu 7 hari setelah data calon penerima BSU diterima dari BPJS TK. Untuk informasi, pihak WB Jam Sostek sebelumnya memberikan info bahwa data BLT BPJS Ketenagakerjaan sudah diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa 24 Agustus 2021. Dan diprediksi untuk proses verifikasi dari Kemenaker sendiri memakan waktu sampai dengan 7 hari kerja. Jadi perkiraan akan cair BLT BPJS Ketenagakerjaan kalian di awal bulan September ini ya. Semoga cepat cair. Selanjutnya untuk pencairan insentif kartu prakerja, tentunya baik kalian yang kemarin sudah lolos ya di prakerja gelombang 18 maupun gelombang 19 dan sudah menyelesaikan pelatihan pertama. Dan biasanya setelah sertifikat turun akan segera muncul untuk jadwal pencairan insentifnya. Jadi kalian yang mempunyai jadwal pencairan insentif di awal bulan September, siap-siap ya. Rekening kalian akan segera ditransfer sebesar Rp600.000 ya dari insentif prakerja bulan September. Dan khusus buat teman-teman yang belum pernah menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah, kami sarankan kalian untuk mendaftar program Kartu Prakerja yang akan segera dibuka pendaftarannya untuk gelombang ke-20. Dan kalau nanti sudah dibuka untuk pendaftaran prakerja gelombang 20 akan segera kami informasikan di channel ini tentunya. Dan kami juga sertakan bagaimana cara mendaftar kartu prakerja supaya kesempatan lolos kalian lebih besar.
Baik teman-teman sosial semuanya, kita kembali ke pokok pembahasan kita kali ini ya. Rezeki tambahan bulan September 2021 total Rp800.000 akan kembali kami berikan kepada kalian ya teman-teman, khususnya penonton setia Asahra Studio Channel. Jadi semuanya mempunyai kesempatan yang sama ya untuk memenangkan rezeki tambahan bulan September 2021. Dan ada sedikit perubahan ya untuk kategori pemenang di rezeki tambahan bulan September ini. Namun sebelumnya kita akan bahas ya mengenai syarat-syaratnya. Yang pertama, sudah subscribe Asahra Studio Channel tentunya ya. Kemudian yang kedua, tonton video yang kami upload mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 September 2021. Dan wajib tinggalkan jejak kalian dengan cara like dan komen di video-video tersebut. Untuk bulan September 2021 ini ya, kita akan bagi menjadi 3 kategori penerima rezeki tambahan. Yang pertama adalah pemenang utama, kemudian yang kedua pemenang favorit, dan yang ketiga adalah pemenang hadiah hiburan. Untuk pemenang hadiah utama ya, akan diberikan kepada sahabat yang selalu hadir di video-video channel ini yang mulai diupload tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021. Nantinya akan diundi dan dicari pemenangnya satu orang dengan hadiah sebesar Rp300.000. Sedangkan untuk hadiah untuk penonton favorit juga akan diberikan kepada teman-teman yang selalu hadir ya di video-video channel ini yang diupload mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 September 2021. Dan dipilih yang paling banyak komen dan like-nya. Untuk kategori ini kita akan pilih 2 orang pemenang ya, yang paling banyak komen dan like-nya tentunya. Dan masing-masing akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000 yang akan langsung ditransfer ke rekening kalian. Dan khusus untuk pemenang hadiah favorit ya, bila seperti bulan sebelumnya ya, kalau ada pemenang di bulan sebelumnya tidak melakukan konfirmasi, maka hadiahnya akan diberikan juga kepada pemenang hadiah favorit di bulan September ini. Sedangkan untuk 3 hadiah hiburan, kita akan pilih dari 3 video yang terbanyak view, like, dan juga komen. Serta nantinya akan kita undi ya, masing-masing satu pemenang dan masing-masing akan mendapatkan Rp100.000. Untuk pengundian pemenang-pemenangnya akan kita cari dengan menggunakan mesin otomatis ya. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama untuk memenangkan hadiah-hadiah tersebut. Baik-baik kalian yang baru mengenal channel ini, ataupun yang sudah lama, ataupun yang sudah pernah memenangkan hadiah di Asahra Studio Channel ini. Jadi semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan rezeki tambahan dari Asahra Studio Channel di bulan September ini. Baik teman-teman sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.